bagaimana melakukan net tapi bisa mematikan lawan. Kita melakukan pukulan netting dengan putaran dan tipis, setelah itu kita tungguin. Begitu lawan net, langsung serobot. Begitu lawan angkat, nah kita langsung jumping, kita lakukan smash-an. Halo Sobat Binton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya tentunya Coach Yang Yang. Kali ini Coach Yang Yang akan memberikan tutorial bagaimana melakukan net angkat tapi bisa mematikan lawan. Penasaran kan? Kita lihat tayangan berikutin dulu. Ya, itu tadi kita melakukan pukulan netting yang tipis ya, kita angkat, setelah lawan di belakang, kita sodok, lawan begitu balik, kita lakukan netting dengan putaran dan tipis, setelah itu kita tungguin, begitu net, lawan net langsung serobot, begitu lawan angkat, nah kita langsung jumping, kita lakukan smash-an, karena bola sangat tipis. Terima kasih sudah selalu menonton channel YouTube Coach Yang Yang, sudah mensupport, sudah subscribe, dan harapannya selalu setia menonton channel YouTube Coach Yang Yang, karena Coach Yang Yang akan selalu memberikan tutorial-tutorial dan juga bagaimana kita menjadi seorang juara di dalam permainan bulu tangkis. Jadi dukung selalu ya guys channel YouTube Coach Yang Yang dengan cara share dan komen kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Sekali lagi, Coach Yang Yang mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pecinta dan penonton setia channel YouTube Coach Yang Yang.